Pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja menertibkan 600 atribut partai politik di beberapa titik di Jakarta Barat. Penertiban dilakukan lantaran berakhirnya masa izin pemasangan atribut partai politik per 26 Juni 2023. Ratusan atribut partai politik seperti baliho, spanduk, dan bendera ini ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penertiban ini berdasarkan berakhirnya masa izin pemasangan atribut partai yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2023. Ada sejumlah lokasi yang menjadi fokus penertiban. Selain di Jalan Panjang, penertiban juga dilakukan di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Taman Sari, Tanjung Duren, dan Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Hasilnya sebanyak 600 atribut partai politik ditertibkan. Sesuai dengan permohonan pemasangan spanduk daripada partai, berakhir tanggal 26. Jadi, tanggal 26 ini yang kita tata, kita tertibkan. Dan kita simpan, nanti apabila mereka mau mengambil, kita berikan dengan memakai surat perjanjian. Penertiban ini dilakukan hingga jalanan di wilayah Jakarta Barat bersih dari atribut partai politik.